Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita TVMU. Rombongan Amirul Hajj Indonesia 2023 kunjungi Kantor Kesehatan Haji Indonesia. Kunjungan ini untuk mengecek situasi kesehatan jamaah haji secara menyeluruh. Rombongan Amirul Hajj telah tiba di Mekah. Sesampainya di Mekah, rombongan Amirul Hajj mengunjungi Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI untuk melihat kesiapan dan situasi kesehatan jamaah haji. Dalam kunjungan ini, Amirul Hajj didampingi oleh jajaran pimpinan KKHI bersama Dirjen Tenaga Kesehatan Arianti Anaya. Dalam kunjungan itu, melihat kamar pasien dan pemantauan kamar jemaah haji bangsal psikiater yang rata-rata mengalami demensia. Usai meninjau, mewakili Amirul Hajj Alisa Kotrunada Munawaroh menyampaikan agenda Amirul Hajj ke KKHI. Dirinya menyampaikan kunjungan itu untuk melihat situasi kesehatan jemaah haji secara keseluruhan. Rombongan Amirul Hajj Indonesia tahun 2023 berkunjung ke KKHI, Klinik Kesehatan Haji Indonesia, untuk mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnya tentang situasi kesehatan jamaah haji Indonesia. Tadi kita sudah melihat berbagai fasilitas, kemudian juga bertemu dengan pasien-pasien, melihat kondisi pasien-pasien dan kondisi pelayanan yang ada di sini. Kita senang dan kita mengapresiasi karena kliniknya berjalan dengan baik, dan yang paling menyenangkan melihat masih banyak yang kosong. Itu kalau ada tempat tidur kosong berarti kan tidak dibutuhkan, artinya kesehatan jamaahnya juga meluap begitu ya untuk kondisi kesehatannya. Tentu tetap dengan upaya-upaya untuk pencegahan dan mitigasi, karena jamaah haji Indonesia tahun ini adalah sebagiannya adalah lansia, tentu dengan resiko tinggi untuk masalah kesehatan. Dirjen Tenaga Kesehatan Arianti Anaya menyampaikan bahwa dengan kedatangan Amirul Hajj dapat memberikan semangat bagi tenaga kesehatan di KKHI. Banyaknya jemaah haji yang memiliki resiko tinggi dan kondisi cuaca panas membuat petugas kesehatan harus bekerja lebih intensif memantau kesehatan jemaah. Tentunya kunjungan Bapak Ibu ini memberikan semangat kepada kami sebagai tenaga kesehatan yang ditugaskan untuk mengawal para jemaah haji khususnya. Pada tahun ini kita mendapatkan jemaah haji yang cukup besar ya dibandingkan tahun lalu, dan juga usia yang memang tidak dibatasi, sehingga ini juga mungkin yang menyebabkan cukup tinggi kasus kematian dari jemaah haji. Ditambah lagi udara yang tinggi ya, bisa mencapai 40 derajat. Tentunya ini problem-problem yang ada, sehingga kalau kita lihat banyaknya jemaah haji yang sakit itu adalah ISPA. Tetapi kalau di ISPA itu biasanya kita bisa selesaikan di kloter. Kalau yang dirawat di sini umumnya sudah masuk ke pneumonia, dan kita juga punya sekitar 300 pasien ada di rumah sakit Saudi yang umumnya adalah sakit jantung. Rombongan Amirul Hajj yang telah tiba di Tanah Suci untuk memantau penyelenggaraan haji untuk pertama kalinya melibatkan perempuan. Tak hanya itu, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sa'ad Ibrahim dan Mahendra, Bendahara Pemuda Muhammadiyah, juga tergabung dalam Amirul Hajj yang datang ke Mekah. Berikut nama-nama Amirul Hajj tahun 2023 yang akan memantau penyelenggaraan ibadah haji. Nur Rohmah memberitakan dari Mekah, Arab Saudi.